Hello friends, what's up, and welcome to my channel. Kali ini, kita akan mereaction lagu terbarunya Death Squad yang berjudul Enigmatic Pandemonium. Ya, akhirnya band Indonesia ya. Karena ini sangat-sangat menarik buat gue. Ya, karena ini lagunya Death Squad, dan juga ini adalah lagu debut untuk vokalis baru mereka, yaitu Vicky Mono, mantan vokalis Burger Kill. Sangat-sangat menarik karena Death Squad dan Vicky adalah orang yang berpengaruh ya di skena musik metal, bisa dibilang begitu. Dan ya, gue sangat penasaran dan juga excited sama lagu ini. Seperti apakah? Apakah ada perubahan sound atau lainnya? I don't know. Jadi gak usah basa-basi lagi, let's get into it. So dark. Orchestra. Buat gue vokalnya benar-benar explore sih, Vicky benar-benar improve sih vokalnya. Oh, the choir, paduan suara di ambience, di layar ya. Oh, the drums. Death Squad, Enigmatic Pandemonium. Sebelumnya gue mau bilang ya, kalau pendapat gue ini adalah pendapat pribadi gue, bisa salah, bisa benar gitu. Jadi, ya, Death Squad, Enigmatic Pandemonium menarik banget buat gue, karena soundnya yang fresh dari mereka, vokalis baru, warna baru, karena mereka menambahkan elemen-elemen kayak
paduan suara, choir gitu, terus orkestranya. Ya walaupun gak banyak, tapi menurut gue perubahan-perubahan sound yang menarik dan tepat sih dari mereka. Dan Vicky di sini benar-benar explore banget vokalnya, improve banget. Ya kita tahu ya di Burger Kill Vicky vokalnya lumayan rada-rada metalcore gitu, tapi di sini benar-benar explore, improve dari low range ke high range-nya. Gue suka banget. Gitar, drum, udah lah ya. Dan ini punya personil yang bagus di posisinya masing-masing gitu. Udah pasti bagus instrumen mereka, gitar mereka, drum mereka, soundnya. Udah. Dan ya, yeah, gue suka sama lagu ini, udah pasti masuk playlist gue. Dan juga udah pasti gue puter ulang-ulang. Dan gue gak tahu Vicky apakah akan jadi official atau cuma stand in, tapi gue harap official ya, karena ya The Squad udah berulang kali gue ngeganti personil, vokalis, tapi di pas di Vicky ini menurut gue pas banget ya dengan Sony yang begini, dengan apa vokalnya Vicky yang udah mulai improve, udah mulai explore kayak gini. Gue suka, dan kedepannya akan menjadi menarik sih kalau akan seperti ini. Ya, gimana menurut kalian, pendapat kalian, tulis di komentar. Sekali lagi, ini semua cuma opini gue, bisa salah, bisa benar. Makanya, ya, komentar pendapat kalian, let's discuss with me and make a community in this channel. Original musik videonya, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman metalhead kalian. Dan juga jangan lupa subscribe. Ya, segitu aja dari gue. See you in the next one. Bye!